Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, kabar bagus untuk kamu yang ingin menjadi YouTuber. Pada video kali ini, gua akan merekomendasikan situs-situs yang bagus, yang mantap, keren, dan juga... Wow! Buat kamu yang jelas bukan situs bokep ya, melainkan situs yang bisa membantu kamu dalam membuat sebuah intro untuk channel YouTube-mu, bro. Tapi seperti biasa, jangan lupa dulu di subscribe channel gua agar channel YouTube-mu bisa rame seperti channelnya Om Deddy Kombuzer. Tolong. Oke, jadi apa itu situs pembuat intronya? Ini dia. FlixPress. Oke, bagi kamu yang mencari sebuah situs yang bisa membuat intro yang cepat, maka FlixPress adalah merupakan salah satunya. Di mana FlixPress ini memiliki banyak fitur unggulan termasuk mengunggah teks dan gambar secara real time. Kamu juga dapat mengunggah video tambahan suara ataupun gambar serta menggabungkannya menjadi satu. Adapun hal pentingnya lagi, video yang tersimpan biasanya otomatis akan berformat MP4. Namun, FlixPress ini, kamu bisa memilih jenis format video yang diinginkan, sehingga kamu tidak perlu lagi melakukan convert untuk video intromu. RenDRF. Susah banget namanya, anjir. Oke, situs ini adalah situs yang bisa kamu gunakan dalam membuat sebuah intro YouTube. Dikarenakan banyak template yang bertema game yang disediakan di dalam situs ini, sehingga kamu bisa memilih dengan leluasa jenis intro yang sesuai dengan gaya. Untuk dari segi editing yang terdapat di situs ini, kamu tidak perlu pusing, dikarenakan situs ini memberikan tools editing yang sederhana yang mudah untuk digunakan. Jadi, kamu tak perlu takut tidak bisa edit. Jadi, situs ini memanglah sangat cocok digunakan bagi kamu yang ingin membuat sebuah intro YouTube untuk channel gaming. Dan bukan cuma itu aja, kamu juga bisa mendapatkan beberapa hal dengan mudah seperti logo, slogan, music, dan juga lain-lain. Render Forest. Render Forest adalah sebuah situs editing online di mana kamu bisa mendesain video, logo, mockup, dan juga website. Akan tetapi, situs ini juga bisa membantu kamu dalam membuat sebuah intro dan bukan situs untuk nonton bokep. Di mana Render Forest memberikan kamu tempat editing yang simple untuk membuat sebuah intro. Kamu juga bisa melakukan edit teks serta memasukkan audio musikmu sendiri atau yang disediakan dari situs ini. Akan tetapi bro, dalam menggunakan Render Forest ini, kamu harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan Gmail, Facebook, ataupun Twitch. Kemudian, kamu bisa memilih template video yang disediakan pada situs Render Forest ini. Untuk kamu yang ingin mencoba, kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Panzoid. Oke, Panzoid ini adalah sebuah situs pembuat intro yang udah terkenal dan banyak digunakan orang-orang, termasuk gua pribadi. Di mana Panzoid ini adalah sebuah situs pembuat intro gratis yang cocok digunakan banyak kalangan. Untuk video yang dibuat dengan Panzoid ini juga memiliki kualitas yang tinggi, sama seperti yang lainnya. Panzoid juga memungkinkan kamu untuk menambahkan logo atau animasi dalam bentuk 3D, dan juga tersedia fasilitas untuk mengubah warna background video sesuai keinginan dan kebutuhanmu, bro. Yang gua suka dari Panzoid ini memiliki banyak berbagai macam intro yang selalu update dan juga penggunaannya yang sangat mudah. Kamu tinggal memilih saja intro-intro yang sesuai dengan gendermu, bro. Mau intro model game, intro model anime, apa aja ada di sini. Kamu tinggal pilih saja. Tapi sebagai catatan dalam menggunakan Panzoid ini, kamu diwajibkan menggunakan jaringan yang kencang dan stabil agar dalam melakukan editing terasa lebih nyaman. We'll be right back.
Oke, jadi itulah situs terbaik pembuat intro YouTube versi channel kita-kita. Gua doakan bagi kalian yang ingin menjadi YouTuber bisa sukses dan channelnya rame. Dan satu lagi, bagi kalian yang ingin nambahin, jika ada situs pembuat intro yang tidak ada di video ini, kamu bisa isi di kolom komentar, oke? Yo, kembali lagi di channel kita-kita.